Dengan tertangkapnya istri Santoso, berarti masih ada 18 orang dalam DPO yang belum tertangkap. Tim Satgas Tinombala masih terus menyisir dan mengejar sisa anggota kelompok Santoso. Pihak kepolisian meminta 18 buronan teroris ini untuk segera menyerahkan diri. Kita tentu ingin melakukan upaya-upaya persuasif dulu supaya mereka bisa mau turun dan kemudian bisa melakukan upaya-upaya, katakanlah mereka menyerahkan diri ya. Nah, tapi tetap kita akan lakukan operasi penyisiran, operasi Tinombala ini sampai 18 orang itu bisa kita